Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita bertemu lagi, ni kali kedua lah. Kali kedua kuliah kuliah kita yang mana kita menggunapakai kitab Sunan Abi Daud. Kita masuk kepada hari tu ni kita pengenalan, dan juga kita dah selesai muka surat pertama tu, dan sekaligus tiga bab, 5-6 hadis. Malam ni kita nak masuk pada bab yang keempat lah. Bab karahiyati istiqbali qiblati inda qada'il hajah. Ya, bab pada menyatakan makruh ketika mana menghadap kiblat sewaktu qada hajat. Ya. Bab keempat. Bab keempat hadis nombor 7. Ya. Ha. Kitab ni tuan-tuan dia memang tebal sikit. Sunan Abi Daud ni. Tapi kita tak perlu habiskan pun. No? Nak tunggu habis, lambatlah kan. Tapi kalau kita nak habiskan pun tak apa juga, ikutlah. Ha? Ha. Kalau kita rasa tebal sangat, tak tahu nak kata. Ikutlah jalan-jalan. Ha. Apa nama, kalau nipih apa dia? Tak boleh nipih. Saya ingat ngaji surat kira tebal nipih lah. Kan? Kalau tak dan habis, tak apalah, mati siapa mati dulu pun kan. Ataupun kalau kita katalah kita mengaji sampai takat hadis nombor 40-50, kemudian rasa tak apa sesuai dah, tukar ustaz, tukar tak apa kan, habis takat tu. Maksudnya kita yang ni dia tak tergantung, tuan-tuan. Nah, dia tak tergantung. Katalah hari tu kita main sekali dengan tuan-tuan bila lepas, kita dah selesai dah 6 hadis. Ha? Maknanya dalam 3-4-6 hadis tu kita selesai. Katalah bulan ni tak mau dah saya, tak apa, sekurang-kurangnya tuan-tuan dah dapat dah 3 tajuk, 6 hadis, selesai. Ha, tak ada yang tergantung. Ha, dia bukan, dia tak ada isu. Kalau tebal nanti takut tak ada habis nanti tergantung, dia tak ada isu tu. Ha, dia tak tergantung. Ha, malam ni kita masuk bab nombor 4. Ha, bab pada menyatakan makruh menghadap kiblat ketika mana qada hajat. No? Baik, masuk hadis nombor 7. Haddasana Musaddad bin Musarrahat. Haddasana Abu Muawiyah anil A'mash. Oh, A'mash ni tuan guru hadis besar lah, Sulaiman bin Mihran. A'mash ni maksud dia, ada setengah ulama terjemah kata buta, tapi dia bukan buta. Dia mata dia sentiasa berair, sentiasa berayak lagu sakit tu. Nah, A'mash tu, nah, Sulaiman bin Mihran, guru besar lah. Dia zaman dia sezaman dengan Sayyidina A'mash sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Nah, zaman dia. An Ibrahim an Abdul Rahman bin Yazid an Salman qala. Salman, an Salman, ni hadis ni daripada Salman. Salman mana ni? Salman Al-Farisi. Nah, hadis ni daripada Salman Al-Farisi qala. Okey, Salman Al-Farisi cerita qila lahu. Nah, satu hari dia pernah ditanyakan kepada dia, ataupun satu hari dia pernah, orang ada pernah tanya kepada dia, laqad 'allimukum nabiyyukum kullu shay'in hatta al-qira'ah. Ya, satu hari seorang lelaki, ni hadis dalam Sunan Abi Daud, hadis ni juga terdapat dalam Sahih Muslim, dia lebih panjang sikit. Dalam hadis tu disebut rajulun musyrik, seorang lelaki yang bukan Islam. Satu hari seorang lelaki yang bukan Islam ni dia jumpa dengan Salman Al-Farisi, dan dalam hadis Sahih Muslim dia kata ada orang lain lagi lah. Ya, cuma yang dia tanya tu Salman Al-Farisi duduk depan tu. Laki ni tanya, laki ni bukan Islam. Dia kata apa? Hal 'allimukum nabiyyukum kullu shay'in hatta al-qira'ah.
Adakah betul kami dengar cerita Nabi kamu tu, iaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, betulkah kami dengar cerita Nabi kamu tu ajak kepada kamu semua benda? Yang kita dah ingin dulu kan, Islam perfect, Islam sempurna. Islam ajak kita daripada sebesar-besar benda akidah sampai sekecil-kecil benda nak masuk tidur. Jadi orang-orang musyrik pada masa itu tanya kepada Salman Al-Farisi, betul ke yang orang duk cerita ni, kata Nabi kamu ajak kepada kamu semua benda sampai bab nak buang air pun Nabi kamu ajak, betul ke? Orang musyrik tanya. Maka kata Salman Al-Farisi, qala ajal, sungguh. Sungguh. Memang Nabi kami ajak kami semua benda. Rasulullah membawa syariat. Daripada Quran, daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga daripada hadis Nabi SAW. Ajal. Ya, memang Nabi kami ajak semua benda. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah bi ghaiti aw bul. Lepas dia kata ya tu, dia kata sungguh. Kemudian dia tambah, Salman Al-Farisi tambah, dia kata ya betul, memang Nabi kami ajak semua benda. Bahkan Nabi kami ni, Rasulullah SAW ni, melarang kami, nahana, larang kami daripada menghadap kiblat bi-ra'iti aw bul, ketika mana dalam keadaan buang air besar ataupun buang air kecil. Maknanya untuk nak sokong yang dia kata memang Nabi kami ajak semua benda sampai tahap bukan setakat nak masuk tandas saja. Tengah duk buang air itu pun adat nak buang air, adat tengah buang air pun Nabi kami ajak. Tuan-tuan tengok seronoknya kitab ni, tuan-tuan. Imam Abu Daud ni macam mana dia susun kitab ni? Itu yang saya rasa sayang kalau tuan-tuan nak tukar kitab. Dia susun daripada awal, kita dah pergi bulan lepas. Dia start apa tu bulan lepas punya hadis. Serta tentang nak buang air, nak pergi cari tanah lagu mana. Ingat tak? Kita cerita bulan lepas. Jenis-jenis gundukan tanah yang kita boleh buang air. Imam Abu Daud mula dengan hadis macam tu. Kemudian dia pergi kepada cerita-cerita tentang babu ma yaqulu rajulu iza dakhala al-khala, nak kata apa bila nak buang air, nak kata apa bila nak masuk tandas. Imam Abu Daud dia bawa kita daripada mula nak kencing tu sampai nak masuk tandas, sampai proses nak kencing berak ni. Itu nama dia manhaj. Manhaj muhaddisin, maknanya para imam-imam hadis ni, dia buat kitab dia ataupun dia susun bab Tabibul Abwab. Dia susun bab tu bukan dia saja susun. Dia susun tu ada sebab. Sebab tu saya kata kitab fiqh walaupun banyak tapi berbeza mereka dalam manhaj. Kita dapat tengok dekat bab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani buat Bulughul Maram kan. Hadis yang mula sekali. Hadis apa? Bab taharah juga, taharah juga. Tapi cerita pasal jenis-jenis ayat. Imam Ibn Hajar mula dengan hadis yang jenis-jenis ayat. Imam Abu Daud mula dengan cara nak mula-mula nak cari tanah tempat nak kencing. Begitu juga kalau kita buka sunan-sunan yang lain. Sunan ni maksudnya koleksi hadis-hadis fiqh. Baik. Maka tuan-tuan, kalau jawamek maknanya hadis, semua jenis hadis himpun dalam tu. Antara contoh apa kitab jawamek? Sahih Bukhari je. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab jawamek. Kalau ajza, kitab dalam juzuk tertentu sahaja. Contohnya kitab-kitab hadis yang menceritakan tentang hadis-hadis puasa saja. Ajza. Itu jenis-jenis dia lah. Nanti saya selit-selit lagi, tak apa. Maka tuan-tuan, yang ni dia bawa kita dalam proses nak kencing tu. Kata Salman Al-Farisi, Nabi kami ajak, Nabi kami larang kami daripada menghadap kiblat ketika mana kencing ataupun berak. Itu yang kita duk larang buat bila iya menghadap kiblat tu. Talau belah kiblat tu kita akan tengok hukum dia macam mana lagi. Baik. Seperti mana saya dah ulang kat tuan-tuan bulan lepas, kita punya kuliah ni saya tak mai untuk nak bagi tahu hukum dak. Itu ustaz-ustaz yang pandai lah. Saya cuma mai untuk hukum hakam yang harian ni tuan-tuan dah tahu dah, hari yang kita semua pakat tahu dah tu. Kita cuma nak tahu punca dia mai daripada mana. Hadis ni cerita dia apa? Tu saja. Sebenarnya lebih kepada cerita.
latar belakang hukum ni keluar, apa hadis dia? Itu saja. Ha? Kita tak main nak bahas hukum berat-berat, tidak. Ha? Itu mungkin kena ustaz-ustaz yang pakar lah. Ha? Yang memang depa melazimi sungguh dalam bidang fiqh. Kan? Baik. Okey, sambunglah. Wa alla nastanjia bil yamin, dan Nabi kami juga larang untuk kami istinja guna tangan kanan. Kita pun tahu dah tuan-tuan, tuan-tuan akan kata lah, tahu dah, memang lah. Ini kita nak recap balik hadis ni, hadis dia apa? Hukum yang tuan-tuan dah tahu dah tu, hadis dia apa? Ni hadis dia. Ha? Nabi kami larang menghadap kiblat ketika kencing dan berak, dan Nabi kami larang istinja ni yang kita basuh, kita kesat guna batu tu. Ha? Kesat, kita buang air besar, kita istinja. Istinja ni najah, maknanya perkataan istinja ni di sudut lurah ni diambil daripada perkataan najatan ni, maknanya tanah yang tinggi. Dulu orang nak istinja, dia cari kawasan yang tanah tinggi, duduk belakang tu tak bagi orang nampak. Daripada situ terbit istinja, kaedah dia. Ha? Jadi tapi konsep istinja di sudut istilah yang ni bukan yang tu lah. Istinja ni bermaksud kita mengesat, buang kotoran najis kita guna batu tu. Ha? Nabi tak bagi guna tangan kanan. Wa alla yastanjia ahaduna bi aqalla min salasati ahjarin. Dan Nabi kami juga tak bagi kami istinja menggunakan bi aqalla min salasati ahjarin. Apa maknanya? Kurang daripada 3 biji batu, tak boleh. Ustaz, saya nak cerita lah batu-batu ni, kita ada ayak dah. Nanti Ustaz. Daripada batu ni semua akan terbit hukum ayak apa semua sekali ni. Ha? Ya? Nabi tak bagi kurang daripada 3 biji batu bila istinja. Ha? Baik. Au nastanjia bi raji'i aw 'azmi. Ataupun Nabi juga larang daripada kita beristinja guna apa nama ni, najis-najis yang dah lama yang dah kerah. Ya? Tak boleh, walaupun dia dah kerah tak boleh guna sedia najis. Dan satu lagi tulang-tulang tak boleh. Maksudnya istinja guna batu. Baik. Maka bincang para ulama persoalan dia, adakah larangan menghadap kiblat ketika mana buang air kecil dan air besar ini haram ataupun macam mana? Dia terbit kaedah haram. Ada dua pendapat. Yang pertamanya, haram dia mutlak. Maknanya haram mutlak ni maknanya apa? Memang haram. Sebab tuan-tuan kalau tengok kaedah, okay, yang kata macam ni siapa? Mazhab Hanafi dengan Ibn Taymiyyah. Ha? Ada dua tiga orang yang lain tapi saya sebut yang terkenal sajalah. Saya tak mau pergi panjang-panjang lah, ini teknikal. Tapi saya nak beritahu, ada ulama daripada hadis ni kata dia haram mutlak. Pasal tidak ada qarinah yang kata dia tak haram, maka dia haram. Okey, baik. Mazhab Hanafi begitu, qaul Imam Hanafi begitu, dan Ibn Taymiyyah juga mengatakan demikian. Baik. Selain daripada itu, tiga ulama mazhab yang lain, Al-Imam Syafi'i mazhab kita, mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Malik, kata dia haram muqayyad. Dia haram bergantung. Sebab apa dia bergantung? Bergantung pada keadaan juga. Keadaan yang bagaimana? Yang tu kena tengok hadis tadi. Tengok Imam Bodoh susun tu. Sebab kata Al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad serta Al-Imam, para imam lah, para imam Syafi'iyah semua tu, dia bukan haram mutlak, dia haram muqayyad, bergantung kepada situasi, keadaan dan binaan. Kita akan tengok soal ni. No? Baik. Sambung lah. Kemudian, tentang batu pula. Ya? Tentang batu, adakah 3 batu tu memang kena 3 batu juga? Tak boleh kurang daripada 3. Pasal Nabi kata, bi aqalla min salasati ahjarin. Nabi tak bagi kurang daripada 3. Maka menurut Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad kata yes, 3. Sebab dia 3 orang 3. Menurut Imam Abu Hanifah kata tak semestinya 3. Sebab Imam Abu Hanifah tengok kaedah ini berdasarkan janji bersih. Kalau kata kita berak sikit, berak sikit, satu dua pun dah bersih, maka tak perlu 3 pun tak apa. Baik. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i kata tak, kena 3 juga. Kaedah dia ta'abudi. Ta'abudi ni maknanya ta'abud ila Allah. Allah kata 3 melalui kalam Rasulullah, maka 3. Walaupun kita tak tahu hikmah dia apa. Walaupun dah bersih dah. Faham tak ilmu maknanya?
Depa depa pakai teh kaedah salah satu qurun tu. Perempuan yang indah tiga kali suci tu. Kalau ikut logik sekali suci pun dah tahu dah habis dah bekas-bekas laki dalam rahim tu. Dua bulan dah bersih dah. Tak tunggu tiga bulan pun tak apa. Tapi kenapa kena tunggu tiga bulan juga? Ta'abud li ta'abudi. Ta'abud. Jadi kaedah yang sama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kata, tiga biji juga macam mana pun. Imam Abu Hanifah kata, less than tiga pun tak apa. Jadi bersih. Imam Abu Hanifah nampak kepada illah dia apa? Bersih. Ha? Tuan-tuan nak? Illah dia bersih. Habis tu adakah Imam Abu Hanifah ni main hantam saja? Dah Nabi kata jangan korang tiga, dia kata tak apa korang tiga. Adakah Imam Abu Hanifah salah? Tak salah juga. Imam Abu Hanifah bersandarkan daripada satu hadis yang lain. Riwayat Bukhari. Abdullah bin Mas'ud cerita kata, ni hadis yang lain tak ada dalam ni. Abdullah bin Mas'ud kata, satu hari Rasulullah SAW mendatangi tempat buang air. Kemudian Rasulullah SAW amaran ni, Rasulullah SAW suruh saya pergi cari tiga biji batu. Rasulullah SAW suruh fa'amarani an atihi bisalasati ahjarin. Ya? Fawajattu hajarain. Nabi suruh saya cari tiga batu. Saya cari tak jumpa. Saya cuma jumpa dua batu. Kemudian satu lagi saya ambil najis kering yang dah lama dah, yang seakan-akan tanah batu dah. Maka saya pergi suruh kat Nabi. Nabi cuma ambil dua tu saja batu betul ya? Yang najis tu Nabi buang. Maka berdasarkan hadis Bukhari ini, kaul dalam mazhab Hanafi kita, jadi bolehlah kurang benda tiga. Sebab Nabi pun pakai dua. Cuma ulama hadis dia bincang lagi lah. Hadis tu sebenarnya perawi tu dia terlupa tambah. Kalau rujuk dalam Tabarani, ada satu lagi ayat di bawah tu Nabi kata, dua dia aku ambil, satu aku buang, hampir cari satu lagi. Iktini bihajarin. Pergi cari satu lagi. Tapi hadis tu tak ada dalam Bukhari. Tapi tak apalah, tu teknikal. Cuma nak beritahu, dalam mazhab kita dan mazhab Hanbali, kata tiga biji batu. Ha? Baik. Okey. Lepas tu pula, kalau tak bersih juga. Kalau tak bersih juga macam mana? Ikut kaedah hadis Muslim, hadis daripada Jabir bin Abdullah kata, Nabi SAW sebut, pastikan batu itu dalam jumlah yang ganjil. Nah, iza istajmara ahadukum falyutir. Witir yang ganjil. Kalau nak istinja, kalau kata tarik banyak sangat, tiga pun tak cukup, bagi jadi lima. Nah, bagi jadi tujuh, bagi jadi sembilan. Nah, tetapi mazhab Hanafi kata tak apalah, janji bersih, berapa pun janji bersih. Nah, okay, mazhab kita, kan, mazhab Syafi'i ini kita lebih berhati-hati dalam bab taharah ni, kita memang berhati-hati. Nah, baik. Jadi itu kaedahnya. Nah, baik, selesailah. Nah, tu hadis nombor 7. Nah, iaitu Nabi tak bagi menghadap kiblat ketika kencing dan berak. Nabi juga tak bagi basuh dengan istinja dengan tangan kanan. Dan juga Nabi juga apa nama ni kata kalau nak istinja jangan kurang daripada 3 biji batu. Baik, habis. Kita pergi hadis nombor 8. Teruskan ah. Haddatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. Haddatsana Ibnu al-Mubarak. Ya. Ibnu al-Mubarak tuan-tuan tokoh hadis besar. Ya, tokoh hadis besar. Ibnu al-Mubarak ni Abdullah bin Mubarak, ya. Allah bin Mubarak ni lah yang kata laula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau kan, kalau tak ada, kalau bukan kerana sanad, orang akan cakap apa saja. Tapi sebab zaman itu samalah, zaman itu zaman fit, zaman itu zaman depa ni, zaman kita pun samalah tu. Orang akan claim apa sahaja. Orang nak jual, kadang-kadang nak jual produk, keluarkan hadis-hadis palsu tentang apa nama nasi dan banyak lagi lah. Jadi sebab tu kata Allah bin Mubarak ni kalau tak ada sanad semua orang boleh cakap apa saja. Apa nama ni, Ibnu Sirin juga pernah kata benda yang sama. Dia kata kami dulu ni tak pernah tanya sanad. Ha? Kalau orang main kata qala Rasulullah kami percaya. Tapi bila main zaman fitnah, maksudnya zaman tu dah start Khawarij, start Rafidah, lepas tu dia nak main apa? Qadariyah. Qadariyah bermula masa itu telah di Sahih Muslim sebut Qadariyah bermula zaman itu, zaman Allah bin Umar dah ada dah. Ya.
Jadi dah mula fitnah. Maka selepas pada tu kami akan tanya. Samulana rijalakum. Mai kat kami nama perawi kamu. Ha, baik. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni juga tuan-tuan. Oh, seorang sahabat dia ni tabi'i, mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah. Dan Rasulullah sebut tentang dia. Allah bin Mubarak ni. Jadi sahabat ni pun pergi jumpa dia, dia bagi tahu, "Tuan guru, saya mimpi Rasulullah SAW. Nabi sebut tentang tuan. Nabi puji tuan." Dia pegang tangan orang tu, dia kata, "Hang, hang jangan buat abang bersabar dia lah. Siapa buat hang dengan abang? Warning ah." Dia tak mau. Ya, bukan dia tak suka, bukan dia tak suka mimpi Nabi sebut nama dia. Dia takut zuhud dia tu. Dia takut dia punya tawaduk. Tawaduk dia tu, dia takut diri riak. Dia nak jaga tuan-tuan. Ya. Ha? Betul tu, dia tak hang dengan habaq kat siapa-siapa pun. Betul tu. Eh, kita kalau ada memang kat kita lagu tu kan. Saya mimpi Rasulullah, Rasulullah sebut nama ustaz. Hai, dia kata habaq kat aku apa? Habaq kat kalim ah. Tapi Allah nurut kata, hang jangan habaq kat siapa pun, tutup cerita ni. Oh, tuan-tuan, sampai tahu tu. Banyak tuan-tuan imam-imam zaman dulu yang macam tu. Al-Imam Abu Bakar Ayyash, anak-anak murid dia kata, "Kami tak pernah tengok dia sembahyang sunat." Melainkan sembahyang sunat apa nama ni, tahiyat masjid hari Jumaat, main Jumaat tu. Hak lain nampak dia tak ada apa pun. Bahkan kalau dia balik rumah tu, dia masuk bilik saya, dia keluar, dia gelak melawak dengan kami. Sampai di penghujung usia dah, barulah anak-anak dia cerita, kata, "Ayah kami ni kalau boleh tempat yang malaikat tak ada pun, malaikat tak boleh tengok, tempat tu lah dia nak sembahyang." Tak ada lah. Tapi nahabat kata, dia nak jaga semua. Dan yang dia duduk masuk bilik, tutup pintu tu, dia masuk semayang, ngaji, teriak. Bila dia nak keluar, dia kesat ayat mata dia, sampai elok, baru dia keluar. Tuan-tuan teringat, ngemak apa? Ngemak busan menyengkut, tu ingat tak? Yang perketuanan misai kucing nak pergi Minang, puspa wangi tu. Yang bapak dia masuk bilik, satu, dua, kan? Dia duduk, dia kira, dia tak kira lah. Ya, tapi dia duduk sampai clear semua yang mata ni, kemudian baru dia keluar. Kalau hak lagi tempat gamak yang AR Badul dengan apa nama ni, Allahyarham Ibrahim Pendek berlakon tu, saya tak ingat kerja Allah. Yang dia pukul kawan tu, lepas tu dia suruh lepas teriak, dia lap-lap mata tu sikit rambut keluar. Lagu tu lah, Imam Abu Bakar Ayyash ni dia keluar ceria. Dia melawak dengan murid, dia suka melawak. Tapi anak dia kata, "Hamba tak tahu, bapak pun ni masuk bilik dia teriak seorang-seorang baca Quran." Ha? Baik, tu lah warak, dia pun menjaga warak ni pun. Ada seorang lagi, tapi kita cerita bulan depan lah, selit-selit lah. Menarik lah cerita zuhud dan tawaduk ni pun, ni menarik lah. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sambung lah. Jadi Abdullah bin Allah bin Mubarak. Dalam tak mau cerita juga. Muhammad bin Munkadir, ulama besar. Muhammad bin Munkadir, dia cerita. Dulu ni dia kata dekat tempat kami tinggal dekat. Kalau bukan Madinah, Mekah. Ni Madinah antara dua tu lah. Muhammad bin Munkadir cerita, satu hari, satu ketika tu Madinah kemarau yang sangat lama. Ha? Ini bukan zaman Rasulullah. Muhammad bin Munkadir ni tabi'in. Kemudian, ya, tabi'in ni tabi'in junior. Ha, bawah lah. Bukan yang awal, jasa Ibn Sayyid, bukan tu awal. Dia kata, satu malam tu, aku ni ada tiang aku sendiri. Di masjid nama begitu, aku ada tiang aku sendiri yang aku akan masuk semayang. Ya? Jadi, satu malam tu, ada satu pakcik ni main. Tak mana halau main. Dia main lagu orang yang tak pernah tengok rupa dia. Tengah malam dia main masjid. Aku duduk di tiang aku ni, dia semayang seorang-seorang tengah malam. Pakcik ni masuk, dia terus angkat tangan doa. Dia kata, "Ya Allah, apa benda?" Dia tak kata apa benda lah. Tapi cara dia kasar. "Kenapa, Ya Allah? Apa para hamba kamu minta, Ya Allah, jemaah masjid ni, penduduk umat kaum apa nama ni, hamba-hambamu telah minta, Ya Allah, orang pun seorangan dah minta, masjid dah buat istisqa, semua pakat minta, Ya Allah, turun hujan, kenapa engkau tak buat turun, Ya Allah?" Dia cakap lagu tu. Masa tu Muhammad bin Munkadir kata, "Aku dengar orang tu ni tak betul ke, tak apalah. Lalu demi zatmu yang agung, Ya Allah, aku nak engkau turunkan hujan sekarang, Ya Allah." Dia kata lagu tu. Tengah pagi, siapa pun tak nampak. Kata Muhammad bin Munkadir, tak sempat dia amin, hujan turun. Hujan turun, melimpah-limpah. Terkejut Muhammad bin Munkadir.
Bila hujan turun, barulah lelaki tu menangis. Dia semayang. Lepas semayang, dia doa, dia kata, ya Allah, siapalah hambamu ini, ya Allah. Dia cakap lemah lembut lah. Cerita doa dia lah. Sampai dekat-dekat orang nak main ramai, kat subuh, barulah dia menyorok, pergi tepi tiang. Bila subuh, orang main semayang ramai tu, Muhammad bin Muqaddin, Tok Guru Musa. Dia kata, aku duduk parti pakcik tu. Siapa dia pakcik ni? Habis orang semayang subuh semua, habis bagi salam, orang pakai doa salam tu, dia pelan-pelan keluar, dia tak mau bagi orang pasangan dia. Ada orang macam tu tuan-tuan? Ada. No? Masjid kita pun silap-silap ada orang. No? Tapi Muhammad bin Muqaddin kata, aku dah cok dia dah, aku perasan dah. Pakcik ni siapa dia? Aku tak kenal siapa, tapi aku tahu dah baju lagu ni, serban lagu ni. Maka aku terus keluar ikut dia. Turuk dia lalu kot lorong-lorong jalan pasar Madinah ni, rupanya dia sewa di satu homestay, satu hostel. Memang tradisi zaman dulu memang macam tu. Mereka pergi di Madinah ramai-ramai kan, sebab nak ambil hadis. Maka mereka akan adalah asrama, homestay lah, untuk tidur tumpang. Maka pakcik ni duduk di situ, dan adalah budak-budak lain yang duduk di situ. Ada yang main ambil hadis, ada yang main mengaji, ada yang main menega, biasalah. Maka ringkas cerita, Muhammad bin Muqaddin ni pi jumpa dia, pegang tangan dia, cium tangan dia. Terkejut dia pasal Muhammad bin Muqaddin ni tok guru. Maka Muhammad bin Muqaddin kata, pak cik buat kerja apa selama ni? Adalah kerja ambil upah, cuci-cuci kasut lah, pembutih kasut. Muhammad bin Muqaddin kata, boleh tak lepas ni? Tak payahlah kerja cuci apa pembutih kasut ni. Saya akan bagi duit setiap bulan kan pak cik. Kerja pak cik satu ya, doa untuk kami semua. Pak cik ni kata, apa siapa pula saya ni tukang kasut, saya bukan reti apa pun. Ada, saya tengok dah semua pagi tadi. Terus pak cik ni marah, dia kata, tolong Tok Guru jangan hamak kat siapa pun. Dia pegang semua-semua. Tak apa lah. Muhammad bin Muqaddin pun balik. Esok tu dia tunggu, pakcik tu tak main. Dia pergi terus di asrama tu, di homestay tu. Housemate lah. Dia kata tu, budak asrama yang tumpang sekali tu, marah Tok Guru. Muhammad bin Muqaddin dia kata, wahai Tok Guru, hang lah main kemarin. Ya? Pergi habak cerita, kata nampak dia doa semua. Tahu tak, lepas Tok Guru balik, dia bungkus semua kain baju, dia pindah lari ke tempat lain. Sebab dia tak mahu orang kenal dia. Dia takut dia punya ikhlas tak terjaga. Oh tuan-tuan, hebatlah. Ha? Hebatlah tuan-tuan tu. Baik, sambunglah. No? Hadis yang tadi ni, Muhammad bin daripada Abdul Mubarak, Abdul Mubarak ambil daripada Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan ambil daripada Qaq bin Hakim. Qaq bin Hakim ambil pada Abi Saleh. Abi Saleh ni anak murid Abu Hurairah. Dia ambil pada Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita, qala Rasulullah SAW. Ha, ni menarik juga ni hadis ni. Ya? Abu Hurairah cerita, Abu dah kata qala Rasulullah. Maknanya apa? Hadis ni hadis marfu'. Nabi yang kata terus. Baik. Apa kata Nabi? Innama ana lakum bimanzilatil walid. Aku ni kepada kamu. Baik. Macam ni. Innama ana lakum bimanzilatil walid. Aku ni kepada kamu kedudukan dia macam seorang ayah. Tapi ini bukan di sudut fiqh, ini bukan di sudut hukum. Ayah ni maknanya tak boleh kahwin, bukan. Ini di sudut macam mana? Ibaratnya, lebih macam tu. Ibaratnya aku ni kepada kamu macam seorang ayah. Pasal apa Nabi kata macam tu ni? Dia bukan macam isteri Nabi. Isteri, para isteri Nabi, ummahatul mukminin, mak kepada orang beriman, memang kita tak boleh kahwin. Selepas Rasulullah dah wafat, tak boleh kahwin dengan mereka. Sebab memang mak kita. Tapi bila Rasulullah sebut macam ni, bukan jadi lagu tu. Bila Rasulullah sebut macam ni, sebab ayat yang Nabi nak habak lepas ni. Nabi kata, ibaratnya kedudukan aku ni kepada kamu macam seorang ayah. U'allimukum, yang mengajar kamu. Ha, Nabi dah beritahu macam tu. Aku nak habang kat kamu satu lagi ilmu ni. Aku ni lagu ayah lah nak ajak anak-anak. Tuan-tuan, ayah duk ajak anak-anak apa masa kecil-kecil? Ajak kencing merah kan? Ajak kencing elok, ajak jangan kencing diri. Kan? Kalau dalam psikologi kita kata apa? Toilet training. Kan? 3 tahun tu, 2 tahun tu kena buang dah pampers. Kena ajak toilet training. Istilah psikologi kan, umur 2.5 tahun kena pergi tandas dah. Kemudian ajak dia jangan tahan kencing. Ada anak-anak tuan-tuan, bila mana dia dah start buang pampers, dia jadi seriau nak kencing. Bila pampers tak ada, dia duk tahan, bahaya kan. Jadi mak pak lah duk ajak kan. Jadi Nabi kata lagu tu lah, aku ni macam bapak kamu yang nak ajak kamu ni cara-cara kencing berong ni. Nabi sayang kepada kita, ajak sampai tera tu. Maka kata Nabi, u'allimukum fa iza atta ahadukum al-ghaib
fala yastaqbil al-qiblah. Bila ini hadis yang sama, hadis yang lain tapi perkara yang sama. Imam Budaud himpun. Nah, kata Nabi, bila seseorang dalam bila kamu nak pi buang air, janganlah kamu menghadap kiblat, ya. Wala yastadbiruha. Ah, ini satu lagi tambahan. Jangan juga kamu membelakangi kiblat. Maknanya menghadap depan pun tak boleh, membelakangi kiblat pun tak boleh. Baik. Wala yastatib bi yaminih, dan jangan kamu beristinja tu dengan tangan kanan. Cuma ayat perkataan yang Nabi guna yastatib ni maksudnya bersih. Di sini kalau tuan-tuan tengok dalam kajian moden, dia berbincang kenapa Nabi guna perkataan yastatib. Yastatib ni maksudnya jangan cuci dengan tangan kanan, tapi yastatib tu maknanya macam pembersih, ejen pembersihan. Contemporary dia berbincang dengan ahli sains, kata memang tangan kiri yang ada ejen pembersihan. Sebab tu tuan-tuan, tangan kiri kita basuh berok, kemudian kita basuh dengan sabun, lepas tu lama sikit ataupun dihilang, botik dihilang. Dihilang. Tangan kanan, tuan-tuan pergi makan nasi kandang, dia. Lepas makan nasi kandang, tuan-tuan dah sabun dah tangan. Balik rumah bau dia kering. Bau ni. Allah buat tangan kiri ni dia ada macam ejen. Daripada perkataan ni. Ya. Wala yastatib bi yamini, tangan kanan dia bersih tapi dia tak ada ejen pembersihan macam tangan kiri tu. Ya. Sebab tangan kiri ni special, di sudut itulah dia ada ejen pembersihan. Tapi tangan kanan guna untuk buat kerja baik-baik. Nah, kerja bagai-bagai, tangan kiri ni untuk kerja-kerja macam tu. Bukan nak menghina tangan kiri, tidak. Tapi pasal fungsi dia itu. Fungsi tangan kiri itu. Sama macam bulu hidung. Bulu hidung pun ada fungsi dia. Bulu telinga ada isi dia. Ada fungsi dia. Bulu mata ni pun ada fungsi dia, kan? Walaupun kita rasa macam bulu hidung, tapi ada fungsi dia. Tapi habuk-habuk yang masuk yang kita seduk ni, kan? Ini semua Allah buat ada fungsi. Allahu Akbar. Sampai tahu tu tuan-tuan, Allah punya jaga kita. Sampai dalam hidung kita pun Allah letak penapis, no? Sampai tahu-tahu tu Allah buat jaga kita. Baik. Maka hadis ni ada tambahan, jangan mengadap dan jangan membelakangi. Sekarang kita tengok apa kesimpulan dia. Baik. Wa kana ya'muru bisalasati ahjarin. Samalah. Dan Nabi suruh untuk pakai sekurang-kurangnya 3 batu. Bila hadis ni jadi banyak, dia ulang benda yang sama, maka ingat tak kita kata bulan lepas, apa kaedah dalam hadis? Dia kata hadis ni jadi apa? Mutaba'ah ataupun syawahid. Maknanya apa? Sokongan riwayat. Kalau katakanlah hadis tu ada satu lah, mai hadis yang lain, hadis lain tapi bawa cerita yang sama, maka hadis ni jadi mutaba'ah. Kalau sahabat yang sama, kalau sahabat yang lain, dia kata syawahid. Nah, maknanya dia sokongan lah, sokongan maknanya kuat lah. Ya, okay. Wayanha anir rawsi war rumah, tu sama lah. Nabi halang, Nabi tak bagi guna apa, tek-tek kering yang dah lama dan juga tulang. Baik, sambung tuan-tuan, saya pergi terus lah. Pasal malam ni kita nak pergi sampai habis bab ni. Bab ni ada 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Ya? Kita baru 2, hadis nombor 8 kan. Baik, terus hadis nombor 3 malam ni dan hadis nombor 9 dalam kitab. Haddatsana Musaddad bin Musarahat, haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Atha' bin Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub riwayatan qala. Ini daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata apa? Iza ataitum al-gha'it fala tastaqbilul qiblah bi-gha'iti wala bul. Ya. Walakin syarriqu aw gharribu. Abu Ayyub Al-Ansari kata, ini hadis ni jadi hadis mauquf, sahabat yang kata. Tapi sahabat kata pun dia ambil pada Nabi juga. Cuma dia tak sampai qala Rasulullah. Bila qala Rasulullah jadi marfu' lah. Abu Ayyub kata, ya, bila mana kita mendatangi ataupun kita nak pergi buang air besar ataupun air kecil, ra'id au bul, baik nak buang air besar ataupun nak buang air kecil, jangan kita menghadap kiblat, okey, dan jangan membelakangi kiblat, sama macam hari tadi tu, nombor 2 tadi. Walakin syarriqu au gharribu, tetapi menghadaplah sama ada timur ataupun barat. Maknanya jangan menghadap ke depan kiblat ataupun jangan bagi kiblat belakang kita.
pastikan sama ada timur ataupun barat. Tapi nanti kita akan bincang hadis ni, timur dan barat lagu mana. Kalau kiblat kita tu belah menghadap ke barat kita, macam mana? Ha? Jadi hadis ni dalam konteks Madinah, cuma nak habak kiri ataupun kanan lah. Ha? Baik. Bila kita dalam 842 kan. Okey. Akan tetapi dia kata jangan menghadap depan ataupun jangan menghadap belakang kiblat, akan tetapi pilihlah timur ataupun barat. Okey. Lepas tu menarik dia apa tuan-tuan? Kata Abu Ayyub ni, faqadamna Syam. Kami satu hari kami pergi Syam. Azan ke? Tak ya, insya-Allah paling 50 lebih. Satu hari kami pergi Syam. Maksudnya Rasulullah dah tak ada dah. Syam ni tuan-tuan, kalau sekarang ni gabungan nak Palestin kan, apa nama ni, Syria, Jordan apa semua tu. Syam ni negara kaya. Syam ni bekas Rom Timur. Maksudnya kerajaan Rom besarlah. Jadi kaya, memang memang orang Syam kaya-kaya. Sebab tu zaman Sayyidina Umar, gubernur dekat Syam, dilantik Muawiyah. Sebab Muawiyah ni dia pandai nak tackle orang kaya. Ha? Tapi di tempat-tempat lain dia hantar macam Abu Ayyub Al-Ansari. Ha? Bukan tak pandai, pandai, cuma lebih warak. Muawiyah bukan tak warak, warak, tapi dia, kalau dalam kajian orang putih dia kata Muawiyah was the great politician. Dia orang yang politik yang pandai. Bila orang kaya, orang Kristian mai belagak satu macam, dia pun akan pakai baju mewah. Maknanya ustaz, orang agama ni tak boleh dan kata-kata aku sentiasa kena selekeh dah. Bila orang mai, kita kena tunjuk syiar kita juga. Kita tak lekeh. Ya. Tapi ada bab dia, kita tak boleh kata kalau macam tu kita kena sentiasa bermegah-megah, mewah, tidaklah. Ada ruang dia. Ada masa dia. Bila mai orang bukan Islam, takut dia pandang lekeh kat kita. Masa tu kita berkemas. Sebab tu Muawiyah ni dia pakai pakaian mahal dekat Syam. Bila orang komplain kat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pergi marah dia, dia kata lagu tu. Macam mana dia kata? Delegasi Kristian yang mai jumpa aku, nak kata mahal-mahal. Dia, saya tambahlah kereta ni. Kenderaan mahal-mahal. Baju mahal-mahal. Takkan aku dah tunjuk lekeh. Aku dah berpandang rendah kat Islam. Maka aku mau jadi steady. Ha? Maksud, jadi tak salah. Cuma tak boleh nak pakai yang tu untuk semua tempat. Ya? Ada ruang dia. Ada masanya kita nak tunjuk syiar. Masjid kita mewah, besar, cantik. Bukan kita nak boroh, tidak. Agar orang nampak, oh hebatnya Islam ni. Tapi kalau besar saja, tak ada apa dalam tu pun tak boleh juga. Kan? Kena seimbang lah. Baik. Sebab tu tuan-tuan, saya ingat satu ketika saya pergi dulu, apa nama ni, program dengan Tok Ayah. Datuk Ustaz Rusti Osman kan. Tadi masa tu saya budak-budak je lah. Saya sekolah. Dia buat program dengan JPN Pulau Pinang masa tu. Dia pesan kat kami, dia kata, abang tengok, Tok Imam kita ni, khutub semayang Jumaat, kalau jadi Tok Katib, dia kata, kena main awal. Ya lah, kena main awal. Tapi kalau semayang kaya, seelok-eloknya main lambat, dia kata. Bukan kita, maksudnya Tok Katib, Tok Imam ni. Ya? Dan dia main lambat tu, dia mau pakai kemah, mau pakai jubah yang paling mahal, sabar yang serikah cantiknya, biar bila dia masuk tu, semua orang kali, ui, kemahnya. Ah, tak apa, dia kata pasal itu syiar. Betul? Okay. Nak bagi nampak kan? Tak ada dia main nampak lekeh, tak ada, nak buat kemah. Nah? Tapi semayang Jumaat tak boleh lah, dia main lambat kan? Pasal khutbah dulu. Kena main awal lah. Baik. Sambung dulu. Maka Abu Ayyub kata tadi tu nah, jangan menghadap kiblat, jangan membalakai kiblat ketika kencing ataupun berak. Walakin akan tetapi menghadaplah sama ada timur ataupun barat. Sambungan dia kata faqadamna Syam, kami pun pi satu hari kami pi negara Syam ataupun kota Syam, bukan kota lah, negara Syam. Ha? Fawajadna marahib. Ha, ini menarik, marahib ni isi makan. Marahib mana ni apa? Tempat tandah lah, senang amat tandah. Maknanya Syam dah maju dah. Zaman tu orang-orang Arab di Mekah Madinah ni masih lagi pi di tengah-tengah padang pasir, masih tutup-tutup dengan pelepah kat pelepah taman yang besar-besar ni. Ya, nyorok di belakang-belakang gundukan tanah yang besar-besar. Tapi dekat Syam dah ada marahib, dah ada tandah. Tempat special. Ya. Bukannya di Madinah tak ada, ada tapi tak ramai. Mungkin
segelintir saja yang ada. Yang lain kebanyakan masih lagi cara lama. Di India sampai sekarang tuan-tuan, sampai ada dokumentari dekat National Geography cerita pasal tandas terbuka di India. Sampai tahap kerajaan ni pun dah pening dah. Dah buat tandas awam dah. Tapi dia pun berok juga tepi pantai, dalam hutan kan. Dia buat dokumentari. Satu lagi India dan sebahagian Pakistan, orang Arab juga sebahagian, dia suka kencing di tepi dinding. Walaupun dah ada tandas kan. Tak tahulah sebab apa. Ada tu orang buat lawak kata ni cerita bohong lah kot. Apa nama ni, ni cerita bohong kot. Amerika Syarikat duk hina lah Pakistan negara Islam pasal suka kencing, kencing kat dinding. Kan? Kencing pada tandas buat kencing kat dinding juga. Alah, presiden Pakistan geram dia kata hantar special branch pi Amerika. Cari kat Amerika ada dah, takkan tak ada orang kencing diri, kencing kat dinding kan. Cari-cari dapat seorang. Ambil gambar buh dalam media sosial. Tengok-tengok lelaki tu pun lelaki Pakistan. Tapi dia buat, dia buat lewat bohong. Dia takkan dia tengok tu orang Islam kan. Orang Islam bersih pun ramai. Dan Pakistan adalah negara yang sangat cantik. Dan orang-orang dia pun sangat baik. Baik, dia pun baik. Dan dia pun umur panjang. No? Dia pun duduk di kaki gunung. Di apa, Hunza Valley, Karakoram. Dia pun ni memang makan tumbuh-tumbuhan yang organik saja. Umur panjang. Umur 100 lebih pun kuat lagi. No? Dan dia pun sangat baik. Dia pun sangat ikramu duyuh. Dia memuliakan tetamu. Tempat saya sambung ni lah. Abu Ayyub kata kami sampai dekat Syam dah ada tanda. Fawajadna marahiq qad buniyat qibla qibla. Kami di Syam itu ada tanda, tapi dibina tanda itu memang menghadap kiblat. Kedudukan kok tu menyebabkan kalau kita nak duduk berok, kok tu menghadap kiblat. Dia kata. Ya. Baik. Mana? Fakunna nanharifu anha. Jadi kami bila tak ada cara kena berak juga, kami buat lagu mana? Saya nak tunjuk contoh. Kami duduk atas kok tu, jadi kunna nanharifu anha, kami beralih sikit. Bukanlah kok tu tak leleh, tapi kami kok tu duduk itu tu dah mengenak kiblat. Jadi dah ada larangan adat kiblat, maka kami beralih badan kami sikit. Dia kata pasal berak tu. Ya. Dan lepas keluar wa nastaghfirullah, bila kami keluar kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari kata. Baik. Walau bagaimanapun tuan-tuan, hadis ni dia jadi ikhtilaf, ni mukhtalif dia dengan hadis, dengan pandangan, dengan hadis lepas ni. Ada satu hadis ni. Mazhab Hambali, mazhab kita Syafi'i kata, yang kata haram muqayyad tu makna kalau ada binaan bangunan, maka dia tak jadi haram dah. Ha? Dia tak jadi haram dah sebab dia dah ada bangunan. Tapi kenapa Abu Ayyub buat macam ni? Dia keluar dari istighfar pula. Ada hadis lain. Nah, ada hadis lain. Siti Aisyah pernah cerita, Siti Aisyah kata kala Rasulullah SAW alaihi wasallam iza kharaja minal ghaid faqala ghufranakallah. Siti Aisyah kata Rasulullah SAW lepas buang air besar, memang Nabi bila keluar dari tempat buang air besar, Nabi kata istighfar kepada Allah. Maka kata ulama hadis, mungkin Abu Ayyub keluar istighfar tu bukan sebab minta ampun sebab menghadap kiblat tu, tapi sebab sunnahnya Nabi lepas buang air besar, Nabi keluar, Nabi kata istighfar. Sebab hadis daripada Aisyah, hadis sahih ni tu. Nah, baik. Habis tu macam mana ni? Adakah kita ini apa nama ni salah kalau guna mana ni? Nah, baik. Hadis nombor 10. Tengok ada dua hadis lagi dah. Hadis nombor 10. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Wahib, haddatsana Amru bin Yahya an Abi Zaid an Maqal bin Abi Maqal an Al-Asadi qala naha Rasulullah SAW an nastaqbila qiblatain bibulin aw ghaid. Ini ni pendek eh. Dia kata Nabi larang kami daripada kencing dan berak menghadap dua kiblat. Kita tambah satu lagi, dua kiblat. Dalam syarah kata dua kiblat tu maknanya Baitul Kaabah dan juga Baitul Maqdis. Cuma hadis ni dia dhaif sebab apa nama ni, Abu Zaid dalam ni dia majhul, tak tahu siapa. Kemudian semua hadis kita bila kita buat takhrij, dia pi dekat Abu Zaid ni seorang.
Kaedah hadis kita kata tafarruq. Tak apalah itu tuan-tuan, teknikal. Saja saya cerita juga pasal takut dalam pasal saya takut dalam video ni nak tengok kan. Saya habaq jugalah. Tapi kata tuan-tuan nak tahu pun bagus juga. Dia jadi tafarruq. Tafarruq bila perawi tu lemah, dia do'if lah. Cuma Imam Nawawi kata hadis ni tak do'if. Sebab apa? Sebab Imam Abu Dawud riwayat hadis ni dan dia diam. Saya kata diam. Bila dia diam maknanya dia setuju. Itu bila Imam Abu Dawud dia ada kaedah. Iza sakata Abu Dawud, bila Imam Abu Dawud diam maknanya hadis tu kuat. Kan? Tapi tak apalah, tu teknikal saja saya serta. Nah, mungkin anak-anak muda yang nak tahu dia jadi da'if sebab Abu Zaid itu majhul, tak kenal siapa dan tak ada, cuba cari jalan orang lain yang tak majhul, tak ada. Dia seorang, dia tafarruq. Nah, dia jadi da'if yang kat mana da'if tu? Kat tambahan Baitul Maqdis tu. Ha, yang lain tak da'if lah. Kalau kata da'if sekalipun, hak tadi ni semua sahih. Kan? Jadi kuatlah, maknanya larangan menghadap kiblat tu, larangan menghadap kiblat tu kuat. Cuma tambahan Baitul Maqdis tu yang dibincangkan da'if dan da'if tu. Itu kaedah dia. Ha? Baik, last. Dah bunyi dah. Hadis last, nombor 11. Baik, dan tu. Dah ada 5 minit lagi. Haddatsana Muhammad bin Faris, haddatsana Safwan bin Isa, an Hasan bin Zakwan, an Marwan al-Aswar, qala. Daripada Marwan al-Aswar, dia bukan sahabat ni. Ya? Marwan al-Aswar ni dia nak murid Ibnu Umar. Dia kata apa? Ra'aitu Ibnu Umar anahu rahilatahu mustaqbilil qiblatu thumma jalasa buyul ilaiha. Ya? Kata Marwan al-Aswar ni, satu hari aku ikut Abdullah bin Umar. Aku ikut Abdullah bin Umar dalam perjalanan. Kemudian sampai di satu kawasan, sebelum saya pilih tu, tuan-tuan ingat lah. Tadi saya kata mazhab Hanafi kata haram mutlak dengan Ibnu Taimiyah, kan? Kencing berak menghadap kiblat mutlak. Dalam bangunan ke, tanah lapang ke. Dalam mazhab kita kata itu untuk tanah lapang yang luas. Kalau binaan yang tertutup tak jadi fitnah, ada halangan, tak apa. Ya, okey, clear yang tu dulu. Baik. Bawa pihak ini. Tadi tapi mazhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah kata tak, tanah lapang ke, ada bangunan ke, tak boleh. Betul eh? Baik. Okey. Abdullah bin Umar ni, Marwan ni cerita, satu hari aku ikut Abdullah bin Umar mengembara. Sampai di situ kawasan lapang, dia pergi letak unta dia depan. Belah menghadap kiblat lah, pergi letak unta dia depan jadi halangan. Dia pergi duduk belakang unta tu, kemudian dia buang air. Dia buang air belakang tu. Baik. Summa jalasa buyul, dia kencing. Dia kencing belakang tu. Jadi menghadap kiblat lah, tapi ada letak halangan unta dia. Faqultu, maka aku pun kata kat dia, tegur dia. Walaupun tok guru aku tapi dah bertentangan dengan sunnah, aku cakap ni, tapi cakap ni elok lah. Ya Abdul Rahman. Ya Aba Abdul Rahman. Abdullah bin Umar lah tu. Dia kata, wahai Abdullah bin Umar, alaysa qad nuhiya an hadha? Bukankah Nabi larang kita buat macam ni? Maknanya larang menghadap kiblat masa kencing ataupun berak, kan? Dia tanya walaupun Abdullah bin Umar. Ya? Dia tanya tu bukan dia nak mempertikai Abdullah bin Umar. Yang satu lagi tuan-tuan adab. Kadang-kadang bila kita tanya tu bukan kita mempertikai ataupun memperendahkan. Tapi kita question itu kita nak tahu. Tapi cara kita tanya tu kenalah berlapik. Kenalah dengan hormat, kan? Kadang-kadang hari ni kita tanya ni kasar. Dia tanya kasar, orang akan anggap dia nak memperendahkan tutup guru mana ke. Itu juga satu adab. Kadang-kadang bukan tak boleh bertanya, tapi mungkin cara kita tanya, intonasi kita tanya, dalam keadaan setting yang ramai-ramai, buat pula video dekat media sosial, yang tu yang akan nampak kurang beradab. Tapi saya ingat kalau ustaz ke siapa ke, kan, kalau orang tegur boleh elok, main semang tepi-tepi, saya ingat siapa pun boleh terima kot. Boleh, saya ingat boleh. Saya dulu saya kuliah di Kuala Batas, sirak-sirak pasal geopolitik Islam ni. Habis-habis kuliah tu seorang pak cik ni pegang tangan saya, ada pilih di belakang. Kata ustaz tadi, ustaz silap sebut yang Andalusia tu, ustaz pergi sebut Abbasiyah, bukan Abbasiyah, tu Umayyah. Betul lah, saya pun tersilap, slip of the tongue, saya pergi sebut silap. Saya pun tak melawan, saya tak kata, aloh silap sikit. Saya kata, oh ya kau, minta maaf lah, tak apa, tak apa, tak apa. Habis lah, selesai lah kan.
Bulan depan saya main pula, baru saya tahu yang tegur saya tu pesyarah universiti. Ha, memang betul dah lah dia tegur saya. Tapi cantiknya dia pegang dengan saya, bawa pergi keluar. Kecil ya tuan-tuan. Saya silap sebut Andalusia tu Bani Umayyah. Saya pergi sebut Bani Abbasia. Tu ya, tapi cantik. Dan saya pun dengan dia lepas tu seronok. Sebab saya pun saya tak lawa, saya tak kata, "Allah sikit ya pun tak." Saya tak orang betul ke, saya minta maaf lah. Lepas tu elok apa hari ni elok. Kan? Harmoni ya, tak ada masalah. Baik. Jadi kawan ni pun tanya Allah bin Umar. Nah, bukankah Nabi larang kita? Bukan dia petikai dia tanya. Ya. Kata Allah bin Umar, "Bala." Ya, memang pun. "Inna manuya an zalika fi qada'i. Fa iza kana bainaka wa baina qiblah syai'un yastaruka fala ba'sa." Dia kata betul, memang Nabi larang. Tapi itu untuk kawasan yang terbuka. Kalau ada apa-apa, dia kata kalau macam ni, maksudnya kalau ada apa-apa, ya, kalau ada apa-apa antara kita dengan kiblat, kita letak ada apa-apa halangan macam bangunan, fala ba'sa. Tak apalah, dia kata. Jadi hadis ini kaedah dia kata-kata dia takhsis. Ya. Allah bin Umar takhsis. Maksudnya hukum yang umum itu tak boleh, okey, tak boleh, tapi untuk yang ada binaan boleh. Ya. Jadi kita faham dah lah, oh mazhab kita ambil daripada mana? Mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal ambil daripada mana? Ada hadis lain lagi. Ya, nampak tak? Baik. Okey, habis dah kan? Habislah bab ni. Cuma saya nak bagi tahu nanti bulan depan kalau tak, kalau ada lagi lah, ha? Saya pun nampak hujung-hujung ni kan tuan ni. Kalau ada lagi, ya? Kita nak pergi bab nombor 5. Ish, Allah tahu nak abang tu. Imam Abu Daud ni. Saya jatuh cinta semua lah dengan Imam Abu Daud, cara dia susun kitab. Dia dah cerita kat kita dah kan tentang kencing berak yang mengadap kiblat tak boleh. Di hadis yang last sekali, dia bagi kita macam teaser kan. Dia kata macam teaser, dia kata, "Eh, ada satu hadis." Allah bin Umar kata, memang tak boleh, tapi kalau ada benda halang, boleh. Kita pun jadi satu macam yang tergantung. Kalau dalam drama, kita kata cliffhanger lah. Kan? Dia tergantung. Bab lepas ni dia nak main, dia kata apa? Babu rukhsati fi dhalik. Bab rukhsah kepada cerita tadi tu. Oh, man. Kata ada keringanan rupanya. Ada keringanan untuk larangan tadi tu. Maknanya dia adakah dia haram mutlak ataupun dia jadi makruh dan sebagainya. Di sini kita dapat tengok pasal tu ulama berbincang. Pasal tu ulama dia kata Imam Abu Daud ni adakah dia mazhab sendiri dia ataupun kebanyakan kata Imam Abu Daud ni kalau dia bukan mazhab Syafi'i dia mazhab Hambali. Ramai ulama kata macam tu. Sebab kaedah dia susun ni kita nampak. Oh, dia pikuk ni. Ha, dia pikuk ni, dia nampak dia nak main pikuk ni. Ha? Baik, jadi bulan depan kalau masih ada kita. Kalau tak ada, wallahi tak ada tak rasa hati apa. Ha? Kalau masih ada, tak ada pun tak ada masalah kita. Okey. Imam Buddha memain cerita kata, apa yang ruksah kepada cerita tadi ni? Ha? Ha. Ada hadis juga. Apa dalil dia yang kata bila ada bangunan boleh? Ataupun pada penghujung usia Nabi, adakah berlaku perubahan? Adakah berlaku nasikh? Ya, yang memansuhkan yang sebelumnya. Yang tu kena cerita bulan depan lah kalau masih ada. Kalau tak ada tuan-tuan beli baca. Sunan Abu Daud ni tengok. Ya. Ustaz Arif kita pun ada boleh. Nah, ha ni. Sambung boleh. Allah Taala alam nah. Jadi selesailah kita malam ni bab 4. Bab makruhnya ataupun larangannya daripada kencing berak menghadap kiblat. Jadi mazhab kita ni lagu mana? Ada binaan boleh tetapi seeloknya elok. Nah, makruh dia makruh. Nah, seeloknya eloklah kita baru buat rumah ni tak payahlah. Binaan yang kita buat rumah sendiri kita tanah sendiri ke eloklah. Nah, kalau tak upaya dah di sudut adatnya buat lagu Abu Ayyub Al-Ansari buat. Pusing sikit walaupun kok tu tak boleh pusing, kan? Walaupun kita kata dia tak haram mutlak tapi iyalah di sudut makruh tu. Nah, wallahu taala ala bismillahirrahmanirrahim Allah merzuqna fahman nabiyyin ويفضل المرسلين إلى الملائكة المقربين واهدنا في رياض العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله